berada di wisata Kahyangan Skyline Wonosobo. Oke guys, ini untuk parkiran motornya. Parkiran motornya cukup luas. Ada dua area, di sini sama yang di atas. Oke, untuk yang di bawah ini adalah parkiran mobil. Ini khusus mobil ya mas ya, bawah ya? Ini mobil sama yang di bawahnya itu. Mobil dan itu loketnya guys. Kalau mau masuk kita lewat sana. Oke guys, dari parkiran kita langsung menuju ke loketnya. Berapa mbak? Satu orangnya 20.000. 20. Berarti ada kenaikan ya mbak? Iya, selama lebaran. Oh. Berarti kalau biasa 10.000. Iya. Oke, masih di bawah tiketnya kan? Masih di bawah kan tiketnya? Di sana. Oke, yang di bawah ada spot payung, guys. Ini pengunjungnya sangat ramai sekali hari ini. Halo guys, sekarang saya sedang ada di wisata Kahyangan Skyline yang berada di Wonosobo, tepatnya berada di atas Telaga Menjer. Nomor antrian 83. Nomor antrian 84. Ini betul tukang anu.
Wes. Wes ganti aja lu, ganti aja aneh lo. Nah, wes. Pian loro. Oke guys, kita coba naik ke atas. Ada spot apa lagi di atas, guys? Ini view kalau dari atas, guys. Kelihatan semua spot-spotnya. Ada spot payung di sana. Di sana ada jembatan kaca, ikon Kayangan Skyline. Di sini juga ada spot lagi. Di bawah ada telaga Manjer. Di sini ada tempat bersantai. Kalau hujan bisa berteduh di sini. Di bawahnya itu parkiran motor, mobil. Ini suasananya siang ini sangat ramai, guys. Ramai pengunjung dari berbagai daerah. Ini posisi saya sekarang sudah ada di spot paling atas, guys. Seperti ini spotnya. Oke, di atas ini spot paling atas ada camping, area camping atau perkemahan. Di sini juga ada spot yang tidak kalah keren. Dari sini spotnya kelihatan semua, guys. Di sini juga ada playgroundnya, guys. Ini untuk playground bayar 10.000. Ini telaga Manjer, guys. Di sana ada perahu-perahu. Nomor antrian 77.
Ini kacang bikin kumpulan bos, Bang. Apa? Ya, ya. Wes.